Hai netizen, tiba-tiba susul anak istri, sikap Raffi Ahmad ke Rafathar, Rayyanza, dan Lily sukses jadi sorotan. Nah, penasaran kan? Jangan skip videonya, tetap di Dear Netizen ya. Sabtu 6 Juli 2024, Raffi Ahmad lagi-lagi melakukan hal so sweet untuk keluarga tercintanya. Raffi nampak menyusul istri dan anak-anak tercintanya yang tengah berada di mall untuk habiskan waktu weekend bersama. Beri surprise untuk istri tercintanya, Nagita Slavina pun dibuat mengsalting kala melihat sang suami datang menghampirinya. Namun, tak hanya sikap manis Raffi ke Nagita saja yang sukses jadi sorotan. Sikap Raffi ke ketiga buah hatinya juga berhasil menyita perhatian. Meski sudah memiliki 3 anak, namun perlakuan Raffi ke masing-masing buah hatinya begitu mengesankan dan sukses bikin netter meleleh. Lagi jalan. Ngapain aja sih? Terima kasih ya, maaf ya kak. Udah tadi. Lili sayang, aduh cantik amat lilinya, aduh. Mana Rayyanza? Hah? Aja? Aja nggak salim papa? Salim dulu lah, hey, Aja. Oh, kalau disapa Lili duluan dia marah. Dia cemburu. Kalau disapa Lili duluan dia cemburu. Hey, lihat papa, hey. Hey sayang, nggak apa-apa kan, nggak aja dulu aja. Dia marah ya, hah? Dia marah, dipanggil Lili duluan marah. Hei, apa-apa punya sesuatu. Eh, lihat tuh, salam dulu. Mana jogetnya? Ajalah, kenapa begitu, hei? Nanti juling ah. Berantem. Jangan berantem. Hey. Ajan gangguin sayang. Gak ada Spiderman yang gak ada. Sama mamanya Mbak Lala ya. Tapi papanya Mbak Lala. Raffi juga terlihat mengajak anak sulungnya Rafathar untuk sholat berjamaah bersama. Melihat sikap-sikap Raffi Ahmad yang semakin hari terlihat semakin menyayangi keluarga tercintanya, netizen pun dibuat semakin meleleh dengan keharmonisan keluarga Andara ini. Nah, itulah info kita hari ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar keluarga Rans.